selanjutnya ada pengujian inverter Xiaopakai 1000 watt 12 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini. Langsung aja kita nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini ya. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 12,5 volt. Kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 10,5 volt ya. Kemudian saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk settingan S2 atau batas bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tegangan, otomatis inverter proteksi oven ya. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup nih. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.